minum bunda nih. Besar ya, abang. Bilio atik sih, saya perkenalkan atik sih sebab saya ada kolesterol. Sebab kolesterol ni bila dia dah macam dah 70%, kita dah tak boleh buat apa. Lagipun dia tak ada rasa tau. Jadi saya cubalah. Jumpa dengan saya, saya PM dia. Dia terus datang. Dia duduk pasal kuda. Dia datang, pertama saya cakap, saya sebenarnya nak atik sih je. Tapi dia kata, kak, atik sini untuk salur darah lah. Kalau boleh, akak ambil dua jenis lah untuk salur darah dengan untuk cuci usus kita lah. Jadi saya setujulah. Mungkin ini benda ini baik, saya cubalah. Dan lepas tu saya cuba, dia WhatsApp saya, kak, akak nak income tak? Dia kata, padahal saya cuma untuk ubat saya je lah. Kaki saya pun sakit. Jadi dia cakap, macam mana tu? Dia ceritalah, tak ada orang tengah, tak ada apa. Betul gini dalam hati saya. Lepas tu dia kata, besok saya datang lah, beritahu akak macam mana. Dia datang bawa sipu dia, Puan Lila. Dia terangkan lah apa-apa. Dia terangkan, saya satu pun saya tak faham. Saya main angguk-angguk je lah. Jadi lepas tu, dia buat ajak saya pergi kelas, baru saya faham apa detail-detail macam mana. Saya pun, apa salahnya, saya cuba kan. Cuba, income pertama saya 400 lebih. Tepuklah tangan. Saya baru 3 bulan lah. Income kedua saya 900 lebih. InsyaAllah 2-3 hari ni dapat dalam 1,300. Itu je lah saya nak sering. Tapi sakit saya semua dah clear. Kecil manis dah okey. Kolesterol tak ada, kaki pun dah tak sakit. Okey. Mata. Tiga bulan ke empat bulan, dalam empat botol ke tiga botol. Tiga set ke empat botol set. Saya pakai cermin mata lama balik. Cermin mata ni dah pecah-pecah. Saya yang baru punya, saya tak boleh pakai. Nak memandu tak boleh. Bukan, power dia dah turun. Dah turun. Saya pun dah turun 7 kilo. Konsum apa kak? Konsum apa? Ya. Kak Ratna, konsum apa? Ha? Konsum apa? Minum apa? Atik si, saya detox dengan madu. Detox dengan madu. Sekarang dah tambah lagi dengan isovensi dengan bipolar. Alhamdulillah. Okay, itu je saya nak sharing. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.